Sebagai pimpinan, saya berpesan sekaligus meneruskan pesan Bapak Kapolri. Berhati-hatilah saudara dalam melaksanakan tugas. Jangan gegabah, jangan pamrih. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi. Polisi itu pengabdian, rezeki mengikuti. Apalagi di Sumatera Barat ini saya tekankan, jangan berorientasi cari duit di sini. Kerjalah dengan baik, rezeki mengikuti. Berkaitan dengan tren yang berkembang itu, saya perintahkan. Saya tidak katakan saya minta, tapi saya katakan saya perintahkan. Jangan ada lagi saudara-saudara yang menjadi backing atau tokoh-tokoh yang berada di balik peristiwa-peristiwa kejahatan tadi sebagaimana yang disebutkan oleh pengucap Catut Prastia itu. Masih banyak lahan-lahan yang lain yang lebih halal, yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih terhormat, yang tidak merendahkan harga diri dan martabat saudara-saudara sebagai seorang anggota Polri. Kasus-kasus tersebut antara lain judi. Tentu